Bocah kelas 2 SD juarai lomba matematika tingkat dunia. Satu lagi prestasi dari anak negeri yang patut diacungi jempol. Datang dari Nono. Bocah kelas 2 SD yang menjuarai lomba matematika tingkat dunia. Nono baru saja membawa harum nama Indonesia usai menjadi juara satu lomba matematika internasional Abacus World Competition tingkat dunia. Tak tanggung-tanggung. Bocah SD asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ini sukses menyingkirkan 7.000 peserta lainnya yang berasal dari seluruh dunia. Diketahui Nono berhasil berada di posisi pertama. Sedangkan posisi kedua diduduki peserta dari Qatar dan ketiga dari USA. Diketahui Abacus World Competition merupakan wadah perlombaan matematika untuk seluruh murid Abacus Brain Gym di seluruh dunia. Skor dinilai didapat dari jumlah file yang dikerjakan siswa selama satu tahun. Satu file terdiri dari 10 soal. Tiap file yang dihitung untuk penilaian minimal mendapat nilai 70. Saya Nono, siswa kelas 2 SD Inpres Burain. Saya bercita-cita untuk menjadi tentara dan bisa menciptakan oto, mobil, paling tercepat. Kereta paling tercepat dan pesawat. Ujar Nono usai bertemu Gubernur NTT, Victor Belais Kodat. Melansir dari Tribun Flores, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2022.